Oke guys, kembali lagi dengan saya di FPS 45. Oke. Jangan lupa subscribe dulu dan like, comment, and share bagikan ke teman-teman kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama DFS 45. Sekarang saya berada di daerah Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, ya guys. Bandung. Bandung mana nih masuknya? Kabupaten Bandung, guys. Ini saya berada di depan Batu Eon. Ya, Batu Eon ini berada di tengah-tengah ubung air, atau bisa dibilang semacam waduk kecil lah gitu ya, buat pengairan. Ke sini ada pintu airnya ya, ke sini. Ini berada di puncak gunung, guys. Jadi bukan di bawah. Gitu. Jadi ke bawahnya itu ada PLTA. Gitu ya. Oke. Ikutin terus video kelanjutan DFS 45 seperti apa keseruannya. Videonya biar kita tahu seperti apa cara mendarat. Oke guys, perjalanannya curam banget ya. Coba ini mengikuti jalan setapak yang bagi nggak biasa seperti saya, baru setengah perjalanan udah sedikit capek ya guys. Ayo berjuang terus, berjuang guys. Nah, ini mau naik ke bukitnya itu cukup lumayan terjal banget ya. Mantep nih, tapi olahraga ya biar sehat ya. Sampai juga kita di puncak. Ya, ini namanya apa dek? Enggak, ini bangunan ini. Hah? Rumah Katupan ya. Yang berada di daerah Lamajang. Oke guys. Ikutin terus perjuangannya nih. Aduh, mantep banget. Pemandangannya mantep banget guys. Ini di belakang saya itu ada bangunan semacam bangunan tua ya. Ini semacam pintu air, tapi dimanfaatkan kalau daerah sini nyebutnya itu apa tadi? Ya pokoknya semacam PLTA gitu ya. Jadi ini masuknya air. Nanti PLTA-nya di sana, guys. Jadi airnya ini di belakang ini ada embung air ya. Nah, di situ ada batu. Di tengah-tengahnya ada batu yang disebut batu Eon, guys. Oke, ikutin terus video DFS 45.
Jadi di area kolam Tando ini itu selain pintu air itu ada lapang bola untuk main bola ya. Ada satu, dua, ada dua, tiga grup yang lagi main bola guys. Jadi tempatnya sejuk, ini di puncak. Gitu. Jadi enak buat refreshing hari Sabtu dan Minggu ya, weekend. Sambil olahraga ke sini guys. Ya. Patut dikunjungi guys. Ini tempatnya adem. Oke, ikutin terus video di FPS 45.